Kita sama-sama dihukum, lu jangan nyalain gua doang dong. Woy. Ini semua gara-gara lu. Ini semua gara-gara lu. Gara-gara lu. Lu larinya lama jadi kita ketangkap. Berantem teman sendiri, masih mending gua berantem sama teman sendiri. Teman lu sendiri lu telen. Kalau lu enggak ketangkap, kita enggak bakalan ketangkap semuanya. Lu tawuran pakai daster. Jadi lama. Oh. Eh lu jangan nyalain teman lu sendiri juga lu. Jangan nyalain teman lu sendiri. Lu juga kan? Lu juga kan? Eh, kalau tawuran tuh sama anak SMA yang lain. Lah emangnya? Lu tawuran sama cabe-cabean. Gue udah bilang. Gara-garanya lu juga. Ini semua gara-gara lu berdua. Kan gue bilang kita serang yang musuh kita yang di bis. Enggak, lu gara-garanya. Lu tawuran di ojek ya, ketangkep. Hei, lihat deh gue. Gue anak mana? Lu anak mana? Guru. Ibu guru kagak ada harga dirinya. Kamu sudah dibilang jangan merebut istri orang. Kan tawuran bu. Tawuran. Kalian itu tawuran terus. Saya sudah panggil. Enggak, gue juga baru tahu. Lu guru dandannya mendok banget ya sinden lu. Ego banget dandanan lu. Sudah panggil orang tua kalian karena kalian tawuran terus. Diam bu, biar dia ada orang tua gua doang dia gua bilangin mang gua lo. Lihat lo. Panggil. Kalau ada orang tua gue, lu bakal domelin berdua. Aku diomelin sama Billy. Siapa ini sama dia. Tuh mama aku. Berantem. Bentar lagi ada yang berantem. Semua gara-gara lu. Akunya, kirinya, wow. Aku pipinya sakit. Oh. Ini yang dinamakan bocah tua nakal. Bil. Yang jadi anak Hilda gue ki, ya Allah kenapa? Gue ki. Kamu apain anak saya? Beneran bu, aku gak ngapa-ngapain. Wow. Aku dipukul mama. Ya bang, bang. Tangan Bil. Saya hilang bang. Sumpah cewek lu wangi banget. Hai, Tami. Ini kan main sketsa ya bohongan nih. Tapi mata Irene itu bahaya banget cuma. Wah, anaknya. Wah, orang ama, anak yang manja sama orang tua mah wajar. Iya, tapi kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku ditendang mama. Kamu nendang anak saya? Enggak, ngapa-ngapain. Nah, ini hukum kamu ya, nyakitin hidup saya. Iya. Ya sayangnya. Enggak, aku gak ngapa-ngapain ibu, beneran ibu. Woy, jangan, woy. Gantian. Itu mama aku. Gantian dong, bagi-bagi. Mama aku. Bagi-bagi. Udah. Mama aku. Main.
nyanyi padat banget kayak lontong ya. Aku diomelin, dipukulin. Kalau nggak padat lu kan nggak mau, Bill. Mama, aku tadi dipukul-pukulin. Pak, itu digituin Pak, sama orang ini Pak. Aku dia nyaya Pak. Tata lu siapa? Saya jadi wali murid. Saya wali dari orang tua yang bernama Billy. Sini, Vic. Oh lu wali murid? Iya wali murid. Yaudah gak usah halu-halu jadi wali kota Bekasi. Kamu kenapa ini sampai kayak begini? Itu digituin sama orang itu Pak Nini. Kamu sini. Buat anak saya kayak begini, orang tua kamu gak mendidik kamu? Mana sih orang tua kamu? Saya. Jadi, kamu mamanya ini? Iya. Kamu mamanya ini? Iya. Kamunya emang gak benar. Jadi, dia tadi gangguin anak ibu? Iya, kan? Dia gangguin anak ibu? Gak benar kamu. Gak benar. Takut. Gue bingung dah, ini yang kayaknya pekuala sih tembak. Aku takut dipukul. Papa macam apa lo? Anaknya udah dinyaya sama orang lain. Saya malu punya anak kayak kamu. Pergi anak saya lihat dia aja. Biar saya jadi keluarga bertiga. Saya malu punya anak saya. Gak mau aku sendiri aja. Kamu gak mau jadi papanya? Aku anak sulung. Kamu gak mau jadi punya papa? Gak mau. Gini, bapak produser. Besok-besok Hila jangan diundang aja, jadi rebutan. Eh, Billy. Gimana si Vicky mau belain lu, orang di cakar aja diem aja. Udah ya, pokoknya saya gak mau kamu gangguin anak saya. Bib, iya lu jangan nempel mulu, kenapa sih, Bib? Orang mah gua. Ya udah, kalau anak berlindung sama orang tua wajar, kan? Sekarang saya tanya. Ini papanya kemana? Papanya mati ketabrak angkot. Papanya mati semua, mati. Nah, kita tinggal berdua. Semua itu hidup ujian. Saya lebih mempermudah ekonomi ibu kamu. Bagaimana kalau saya jadi papa kamu? Enggak usah. Kamu mau enggak kalau saya? Kamu jadi istri saya. Kamu si Billy sama Hilda beneran berantem pulangnya. Bentar. Si Kang Denny ada orang tuanya, emaknya. Gua ada bapaknya. Lu mendingan pulang nih, pulang. Ya orang tuanya mana? Saya ada bapaknya. Ya gak ada emaknya ya. Ini bos saya. Kita tuh harus pura-pura ada konflik biar aja jadi bahan omongan. Oh, ini ibu kamu. Oh, bos. Kreatif. Besok undang Santi ya. Gue pengen deh jadi kayak Hilda, boleh tempel-tempel, asal pulang gak diomelin gue. Oh. Ntar dulu, emang yakin pulang Hilda gak diomelin? Tapi gak apa-apa, besok undang Santi ya, istrinya Denny. Hilda kan ada Billy, gue masih ada Angel. Siapa pasangannya? Gak ada! Banget. Kalian
Begitu doang. Langsung. Enggak, bentar. Denny pura-pura sakit tempelnya sama spring bed ya. Besok. Ibu Santi datang ya, Bu, ke studio ya besok ya. Pokoknya nanti.